Akibat hilang kendali, sebuah minibus terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga berupaya mengevakuasi dua korban yang terjebak dalam minibus yang jatuh ke dalam jurang di Jalan Raya Majacibiuk, tepatnya di Kampung Banjar. Satu korban penumpang menderita luka parah dan langsung segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, pengemudi meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut anggota unit kecelakaan lalu lintas Polres Pandeglang, pengemudi minibus diduga melaju kencang dan hilang kendali. Kedua korban kemudian dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang. Sementara mobil korban dibawa ke Mapolres Pandeglang untuk keperluan penyidikan.